Selamat datang di komen. Jangan belaga jadi host. Ini game lu banget. Gua aja saya nggak belaga jadi host. Saya cuma ingin memberikan sebuah kesan kepada para penonton kita bahwa musik adalah bagian dari diri saya. Nah. Music is in my blood. Without music, I'm nothing. Nah, Mas Darto akan bermain di game Speed Song. Nah, karena Mas Darto juga dulu kan siaran radio 13 tahun ya teman-teman. 13 tahun. Wawasan luas, ditawari 4 radio untuk pindah. Saya ini adalah database music berjalan. Keren. Jadi, kalau commenters tahu David Tarigan ya, David Tarigan itu belajar dari Mas Darto ya. Jadi benar-benar ensiklopedia musik Indonesia berjalan. Nah, jadi cocok untuk melawan orang yang satu ini. Orang yang satu ini tidak terlalu lama lah di dunia musik ya. Anak baru. Kita lihat nanti dari parasnya ya, tuaan mana ya. Ini dia. Ada Kang Arman Maulana. Ini apa nih anak-anak ABG milenial begini? Kalau laki-laki tuh kayak begini, suit. Keren. Music lah. Ini coba lihat sepatunya yang usam sama yang. Iya. Ini ama itu mahalan siapa? Mahalan ini. Itu. Enggak, kata-kata lu terakhir asik banget dilihat dari muka. Ini anak baru, guys. Anak lihat dong, parasnya lihat. Kalau anak lama lihat dong. Anak lama. Ini discontinue men kayak gini. Harus dilestarikan. Yo, ini pabrikan dong. Aduh. Cara bermainnya adalah saya akan muterin sebuah lagu yang sudah dirubah temponya. Tempo, Bapak tahu tempo kan sebagai musisi ya? Tempo itu adalah irama atau? Gak ada tempo irama gimana sih? Jadi bisa menjadi cepat atau menjadi lambat. Betul. Okay. Jadi nanti peserta harus menebak judul lagu dan penyanyi dari lagu tersebut. Nah, nanti ini rebutan ya. Jawabannya cepet-cepetan, betul. Okay. Judulnya atau penyanyinya dapat 1 poin. Kalau dua-duanya jadi 2 poin. Ya, iya, Pak. Okay. Oh iya. Iya, Pak. Oke, butuh support dari Dut & Duts enggak nih, guys? Jadi kita support dikit. Iya, support dikit ya. Oke. Okay. Ada support dari Dut & Duts nih, Kang Arman. Saya butuh. Oke ya, baiklah. Ini dia soal pertama. Ya, Mas Arta. Ya, Mas Arta. Chill on Seven. Iya. Iya, benar. Judulnya Silaun Majid judulnya. Dan. Oke, Kang Arman. Dan kau bisikan. Kita. Itu maksudnya dan kita. Gak ada. Kita lihat jawabannya. Betul. Ya. Berarti 1-1. Silaun Majid. Buat anak baru. Asik. Jadi terkenalan lu daripada David Tarigan ya? Iyalah. Benar juga sih. Betul. Dengar-dengar baru ngeluarin single ya? Iya. Katanya gak terlalu bagus ya? Ini baru tempat kedua, Pak. Oh iya. Baru tempat kedua. Tempat kedua. Saya udah ngeluarin. Kasih tau single gua. Ini saya ambilin. Nih. Kang Arman pernah lihat helm proyek ya. Iya, dari 3 tahun ini terus single. dan gua mencoba mendengarkan radio enggak ada juga gitu. Radio panggil ada Kang. Oh, ada. Buat panggil helikopter ada dia. Nah, ini eksklusif. Iya, eksklusif sama siapa? Kalau lagu diputerin radio kan udah terlalu mainstream. Oh, gitu. Ini kan tuh era digital, Bro. Ah. Jadi dengerin di handphone lah. Oh. Nah, masalahnya kan berarti yang download banyak ya, Pak? Enggak juga. Di Spotify juga enggak. Ya 3 tahun Mas Darto gini karena simpel sih, prinsip dia itu seperti Dokter Tompi ya. Orang lagu lama gue masih enak, kenapa mesti bikin yang baru? Nah itu. Tapi ini pertanyaannya, lagunya ini enak gak? Lagunya di aransemen dengan baik. Oh, di aransemen dengan baik. Gak usah lu puterin, gak usah. Gue pengen lihat di Spotify gue sama dia banyakkan dengeran siap. Ya dia lah, lu. Lu, aduh. Buang kuota aja. Aduh, orang kaya susah.
Ayo kita putar lagi lah nih lagunya. Bener lagi. Oke, musik. Mas Anto. M.E. Inikah Cinta? Coba kita lihat. Salah. Inikah namanya cinta? Inikah namanya cinta? Ini clue, inikah cinta? Gak bisa. Yeah. Kita lihat jawabannya. Ini Santi, namanya Santi. Santi masih di answer. Gila, nyanyinya gak kebuka. Nah, jangan dulu, keren banget. Parah. Segera itu. Rizal Mantovani ini, saudaranya. Yoi. Iya, Rizal Mantovani. Yoi, warna-warna. Ikas banget ya. Warna-warna gini, Rizal. Gila. Cinta. Didan. Gembrot lu sekarang, gembrot lu. Gila. Emang lo kenal sama Didan? Gue sama Didan gini banget. Keren. Gini doang ya? Kalau ketemu gini. Oke, berarti skornya ada. Dua sama. Yo. Baiklah ya. Perlu diingat kalau seri ya terpaksa Ben Silaban yang makan permennya. Oke ya. Kita lihat soal ketiga. Nah ini jadi lambat nih. Ya, Kak Arman. Ini gua deh kayaknya. Hah? Ini gua ya, pintu surga bukan? Coba, Kak Arman. Pintu surga. Kayaknya. Lu mah promo aja lu. Enggak, itu udah lagu lama. Ngapain dipromoin? Itu udah terkenal, lagu itu udah terkenal. Sombong. Kayaknya. Mas Erlo ada, mungkin Bapak pintu otomatis kali Pak. Ini kayaknya lagu gua deh, film proyek Imam Darto. Lagu gua deh. Kayaknya. Coba, bener gak? Ini baru nih lagu lama dipromoin lagi nih. Iya. Oke, coba kita lihat jawabannya. Oh bukan. Ya. Oh. Dani. Roman Picisan. Roman Picisan. Dari Dewa. Ini Once nih yang nyanyi nih. Ya, Once. Keren. Kejadian tapi ini. Hah? Di Malaysia. Kenapa? Waktu Gigi di Malaysia. Iya, promo. Terus si penyiarnya ke gua, salam ya buat Once. Gua bingung kan, Once. Siapa? Itu vokalis Dewa. Once. Serius gua di mana? Lah iya, banyak Once. Salam buat Once. Siapa? Gua bilang gitu. Oke, berarti tidak ada yang mendapat nilai. Lagu selanjutnya. Ini tempo lambat lagi ya. Lebih susah nyelambat ya. Cepat. Gila lu. Bapak. Aerosmith. Gue bener sih. Aduh, mana bisa. Iya, serius. Bener. Kalau gak percaya. Udah putar. Serius. Kalau bener gue, wah bener serius nih. Enggak, ini kalau gak percaya nih. Coba putar lagi. Tuh. Iya sih. Sampai. Aku stay away. Bukan. Bener. Oh iya, bener. Kak Arman ada jawaban lain? Iya. Oke, kita lihat jawabannya. Iya benar. Itu. Judulnya apa? I don't wanna miss a thing. Oh benar. Bapak nyanyi dong Pak. Enggak. Kalau mau saya nyanyi, telepon manajer saya dulu lah. Lah, manajer lu duduk di situ gitu. Kayaknya nonton dari Jiper. Wah. Ayo Pak. I can stay away. The scream is crazy. Mati. Ya mati Pak. Mati. Bapak nyanyi. Waduh, Pak. Gila, lighting-nya habis, ngamuk. Pak. Solarnya habis. Solarnya habis. Iya. Aduh. Kasih tahu skornya dulu dong. Skornya adalah 4-2. Mas Darto 4, Kang Arman 2 ya. Berarti kalau dilihat dari umur emang Mas Darto terlihat lebih tua ya, 4 tahun, Kang Arman 2 tahun. Kita lihat kita dengar musik selanjutnya. Aku tahu ya. Silakan Kang Arman. Ini baru gue. 11 Januari dari Gigi. Iya. Aku lo penjaga, Bu. Aku lo penjaga. Itu pasti situ.
Berarti judulnya apa judulnya? Masa lagu dia dong. Judulnya apa Kang Arman? 11 Januari. 11 Januari Bapak? Glenn Fredly Januari. Pokoknya ada Januari. Iya, iya, oke. Kan Januarinya. Kemudian lu bikin lagu tentang lu Pak 12 Desember, lu kan ulang tahun. Oh iya benar. Salah November. Oh November. Ih, katanya sahabat ini. Eh, jangan cabut, weh. Hei, jangan cabut. Kita lihat jawabannya. Oh. Oh. Ayo dong, Pak. Biasanya kalau enggak ada Kang Arman ngikut. Jangan Ian Kasel aja. Coba. Yang ngikutin gua. Enggak gitu deh kayaknya. Ini tuh lihat lu tuh. Oh iya benar. Tuh kan. Tuh ini. Sule. Saya curiga dia ada penyakitnya, Pak. Iya, emang. Iya. Penyakit hati, Pak, dia. Oh, okay. Iya. Berarti nilainya adalah 4 sama. Tapi karena Mas Darto mengejek peserta lain, kita kurangi nilainya 2. Kita nggak terima, maksudnya. Ini itu? Lah, Bapak tadi... Tadi kata suruh niruin. Nah, kalau Kang Arman niruin Mas Darto bisa nggak coba? Gak bisa, dia gak bisa. Gak dia sebenarnya gak bisa, tapi gak mau ngecei bapak gitu. Bapak ngeledek, berarti bapak dah kalah. Eh pak, makan permen pak. Gue yang makan permen ya? Iya. Mau permen loh. Iya. Dua. Kok dua sih? Iya. Bapak sekolah dua. Hei, dua-dua yang enak. Aduh, bersihin dia lagi dong, bersihin lagi lah. Gimana, cari ini semakin sampah. Eh, komentars, kamu mau gak dengar lagunya Kang Arman yang baru? Wah, gue udah dengar, keren banget bro. Judulnya? Sahabat Sejati. Eh bukan, itu Still on Seven lagi. Kalau kamu mau, stay tune aja di The Comment. Kori kok udah lama gak kesini ya guys, kita kangen ya. Iya nih, gak dipanggil-panggil sih. Kamu gak panggil-panggil aku kesini, gak pengen ketemu ya. Aku ganti nomor telepon. Oh pantes. Terus bilang nomor telepon kamu. Oh gitu, gak soalnya biasanya suka kayak pesen pecel ayam, pecel lele yang nganterin dia. Iya, emang saya. Aktif komunikasinya. Bapak makanya, bercanda ya, bercanda loh. Bapak tuh harus stop masak pecel ayam pecel lele. Minyaknya nyiprat-nyiprat.